Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dea Astuti dengan NIM G211-18070. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai sensor ultrasonik dengan Arduino. Cara kerja sensor ini adalah tracker atau mengirimkan suara ultrasonik ke depan. Dan jika di depan ada benda, suara tersebut akan memantul dan diterima oleh echo. Dari pemantulan suara tersebut, kita dapat mengetahui berapa jarak benda yang ada di depan sensor. Ada banyak jenis-jenis sensor ultrasonik, dan yang akan saya gunakan adalah HC-SR04. Selanjutnya, ini adalah gambaran rangkaian dari Arduino. Selanjutnya, komponen yang dibutuhkan antara lain 1 kali Arduino Uno, 1 kali breadboard, 4 kali kabel Jupiter, dan 1 kali HC-SR04 ultrasonic sensor. Selanjutnya adalah catatan. Yang pertama, pasang pin FCC HC-SR04 ke pin 5F Arduino. 2. Pasang pin trig HC-SR04 ke pin 11 Arduino. Yang ketiga, pasang pin ECO HC-SR04 ke pin 12 Arduino. Dan yang terakhir, pasang pin GND HC-SR04 ke pin GND Arduino. Yang selanjutnya ini adalah gambaran atau program yang tersusun dalam Arduino Uno. Terima kasih. Itu adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.